أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. <applause> ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين <applause> الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بنا فاحسن صوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun anda berada Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang berkah sejukkan hati. Selamat datang di pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin. Komandan pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin saat ini dijabat oleh Kolonel Laut Pelaut Agus Setiawan SH. masen. Ketua lurus removal. Jalan semua. Jalan semua. Jalan semua. Jalan semua. Huha. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali rasanya kami kembali menyapa Anda yang dalam acara yang luar biasa ini dan tentunya ada yang spesial hari ini karena kami berada di pangkalan TNI Angkatan Laut di kota Banjarmasin. Dan tentunya sudah bersama dengan kita, guru-guru kita, para ustadz kita yang insya Allah akan menyampaikan tausiah dalam kesempatan hari ini. Yang pertama Ustadz Muhammad Rahimi SPDI SPD, SPD Aud, dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahalan MH. Mari kita sapa bersama Ustadz-Ustadz -ustad kita. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Masya Allah, sudah siap untuk menyampaikan tausiah hari ini Ustaz? Siap, insya Allah, masya Allah. Baik dan tentunya salam hormat kami sampaikan kepada Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Bapak Agus Setiawan SH. Dan tak lupa saya ingin menyapa jamaah kita yang pada kesempatan ini sudah bersama kita dari para perwira Bintara Tamtama PNS dan Ibu-Ibu Jala Senastri Lanal Banjarmasin. Bapak Ibu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. gimana kabarnya Bu Pak Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu ya semangat Bapak Ibu semangat. siap mendengarkan ceramah hari ini Bapak Ibu ya. Masya Allah luar biasa coba belum tes dulu semangatnya hari yang berkah sejukkan hati Masya Allah baik pemirsa Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh kori kita Ustadz Muhammad Aulia Putra berkenaan dengan surah Ghafir ayat 60 hingga 65. Di ayat 60-nya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita mengingatkan. Mintalah kepadaku kata Allah subhanahu wa ta'ala maka aku akan perkenankan untukmu. Dan bagaimana cara Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Itulah tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Bagaimana Allah mengabulkan doa hambanya. Yang pertama kita mintakan kepada Ustadz Muhammad Rahimi kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wal akibatul lil muttaqin wala udwana illa al zalimin asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya allah innaka antat tawwabur rahim qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Sadaqallahul al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul kirim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa zakirin walhamdulillahi rabbil alamin jamaah oi jamaah alhamdulillah ustaz maulana datang ke Banjarmasin. Alhamdulillah karena ulun pernah bertemu beliau, beliau ceramah ulun mengaji dalam rangka acara Maulid Nabi tahun 2012 di Masjid Amunawarah Jalan Raga Buana Perumnas Banjarmasin. Alhamdulillah jadi ketemu dengan beliau jadi menjangkit begitu ya. Alhamdulillah. Jam sekalian dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini tema kita adalah bagaimana Allah mengabulkan doa hambanya. Dalam berdoa kita tahu bersama bahwa doa itu adalah permintaan. Doa artinya adalah permohonan. Doa adalah itu pengharapan agar kita dikabulkan doa-doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berdoa hendaknya selalu minta agar doa kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana doa yang bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Syarat yang pertama adalah kita berdoanya harus dalam keadaan suci. Kita dalam berdoa juga harus berwudu. Kita juga dalam berdoa harus menghadap kiblat dan terutama sekali kita berdoa adalah dengan penuh kehusuan. dengan penuh kerendahan hati dan penuh doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi astajib lakum dan hendaklah kata Allah kalian berdoa kepadaku ini saya akan kukabulkan kemudian bagaimana cara yang berdoa ya agar kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan berdoa hendaknya kita dengan cara Tadaruan wa khufyah. Apa itu tadaruan wa khufyah? Tadaruan artinya merendahkan diri. Jadi ketika kita berdoa, saudara sekalian, pemirsa di televisi dimanapun berada, bahwa kita hendaknya berdoa itu selalu menundukkan kepala, menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan mengharapkan doa kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah syarat utama agar kita doa kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terpenting juga adalah ketika berdoa hendak kita mengharap doa kita selalu dikabulkan Allah SWT. Dan berdoalah kita yang baik-baik saja saudara sekalian. Jangan berdoa yang tidak baik. Contoh, kita selalu berdoa ya Allah beri aku rezeki. Insya Allah datang rezeki. Ya Allah berikan aku umur yang panjang. Kita diberikan Allah umur yang panjang. Ya Allah berikan Allah kehidupan yang baik dan bahagia. Insya Allah kehidupan kita akan bahagia dan baik. Tetapi janganlah kita berdoa yang tidak baik maka barang siapa yang berdoa tidak baik maka akan tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini Saudara sekalian. Ya, mungkin kita tahu bersama, mungkin kita punya istri ya, yang istri punya suami. Lalu yang eh, laki atau suami ingin kawin lagi. Lalu dia berdoa kepada Allah dengan husuk, dengan tawadu, lah, ya, menangis-nangis di hadapan Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kabulkan doaku ya Allah, mudah-mudahan biniku mati. Supaya apa? Kau kawin lagi. Ya kan? ini bolehkah doa seperti ini? Tidak boleh. tidak dianjurkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu taala. Ini gara-gara hendak -gara kawin aja berdoa gitu ya kalau kesian bini. Nah, kucang kirap lah siang malam melayani suami lah melayani rumah tangga tapi didoakan mati itu tidak boleh ya. Begitu pula sang istri ketika dia berdoa kepada Allah menangis-nangis ketika tahajud, ya Allah ya Tuhanku, supaya suamiku ini jangan kawin lagi. Jangan berbini anum bahasa Banjarnya ya. Jangan bibi jangan apa maanumi bahasa Banjar itu bapak ibu maanumi itu ada dua artinya maanumi itu ama ulah mi ya membuat Mi mie goreng itu maanumi tapi yang kedua bahaya jangan sampai ini suami maanumi bebini ma anum. Nah ini gawat ya bahaya Nah, lalu si istri karena kecewa dengan suami, kecewa dengan laki, lalu berdoa di tengah malam di ketika tahajud dan menangis-nangis ya Allah, mudahan laki itu mati juga. <tuh> Tadi bersama-sama mendoakan nih, nang laki mendoakan bini mati, kemudian nang bini pulang mendoakan laki supaya mati. Nah, jadi banyak berdoa itu mati tuh mati kedua-duanya. <laughs> kada sempat lagi lah nang laki mati kada sempat kawin lah, bini anom nang bini pulang ada sempat jo belaki anak hanyar mati jo bininya nah, jadi bahaya lah jangan dilakukan seperti itu ini doa yang tidak baik doa yang tidak makbul doa yang tidak akan dikabulkan Allah ta'ala jadi jangan sekali-kali kita berdoa yang tidak baik berdoa yang jahat berdoa untuk menjelek-jelekan pasangan kita lah suami istri kita jangan itu tidak pernah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jamaah eh oh, jamaah alhamdulillah makanya saudara sekalian jamaah dan pemirsa di rumah mari kita berdoa dengan husu berdoa dengan tawadu berdoa dengan tadarru penuh merendahkan diri agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lalu kapan saudara sekalian doa kita dikabulkan oleh Allah Waktunya ada hal hari-hari, waktu-waktu dan tempat-tempat yang dikabulkan Allah. Pertama, kalau waktu yang tepat nanti dikabulkan Allah, Allah Subhanahu taala itu ketika kita selesai salat. Selesai salat berdoalah pasti kabul doa kita. Itu yang pertama. Ada 17 saat-saat dikabulkan doa Allah Subhanahu taala di dalam buku doa-doa pilihan. Yang kedua, orang yang akan dikabulkan doanya adalah ketika antara azan dan iqamat. Makanya bapak-bapak yang sholat di masjid itu jangan sampai tidak berdoa antara ajan dan juga ke ikomat. Itu kabul doanya. Kemudian yang ketiga, kapan doa kita akan dikabulkan Allah SWT? Yaitu ketika kita sujud terakhir di dalam sholat kita. Makanya kalau kita sujud terakhir itu bapak ibu itu jangan cepat-cepat lawasi sedikit. Lambati sedikit ketika sujud terakhir. Disitulah nanti doa kita akan dikabulkan. Sampai-sampai mungkin kita ketika sujud terakhir itu menangis-nangis Boleh. Karena di sujud itu doa akan pasti dikabulkan Allah. Kata Allah dalam hadis kudusi mengatakan Allah akan tidak ada jarak antara Allah dan hamba ketika kita sujud di dalam kita sholat. Itu pasti nanti doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah Allah SWT, berdoalah ketika sepertiga malam. Ketika tahajud, ketika kita bangun tengah malam, jam 2, jam 3, jam 4. Mari kita bisa berdoa sebanyak-banyaknya. Apa doa kita? Sampai kita menangis-nangis pun. Insya Allah doa kita pasti dikabulkan Allah taala Karena tidak ada dinding, tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Bagi siapapun yang ingin berdoa, itulah saat-saat ketika hamba mengadukan hak daripada nasibnya, mengadukan hal hidupnya, mengadukan apa saja yang ada dalam dirinya, itu menghadap Allah agar dikabulkan dan diijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saudara sekalian yang dimulia di sisi Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dikabulkan juga nantinya hendaknya kita berdoa itu adalah ketika misalnya ada juga yang kelima turun hujan ini hari-hari ini musim hujan, tolong kita berdoa di musim hujan. Itu kabul juga doa-doa doa kita. Dan yang paling utama ketika turun hujan, jangan sampai kita menyumpahi Allah. Bahkan kita sering ibu-ibu ini lah, minta maaf, minta halan, minta minta Itu kadang-kadang ibu-ibu ketika tapasan, ya cucian itu pas hari kering, dia senang. Alhamdulillah harinya terang, harinya itu panas, harinya itu tidak hujan. Tapi ketika hujan turun, Tiba-tiba dia menggerutu kepada Allah. Wah hujan pulang nih. Kadang karing tapasan. Itu menggerutu. Tidak boleh di sisi Allah. Lah, karenanya itu di saat hujan turun berdoa. Mudah-mudahan rahmat Allah turun. Mudahan apa yang Allah turunkan kepada kita mendapatkan rezeki. Dengan adanya air hujan yang turun nih. Karena saudara sekalian yang dimengerti Allah. Mari kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu. Mari kita sama-sama berdoa di dalam rangka kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Dan nantinya yang Allah doa kita akan selalu dikabulkan kalau kita memenuhi syarat-syarat. Dan bagaimana doa kita, kita, itu bisa dikabulkan dengan cara kita husu, tadarru dan juga menghadirkan hati kepada Allah SWT. Insya Allah kehidupan kita akan berubah, keadaan kita akan berubah, nasib kita juga akan berubah. Dan juga bagaimana kehidupan kita berumah tangga, berkeluarga dan juga dalam pekerjaan kita akan berhasil dan sukses. Apabila kita selalu berdoa di sisi Allah SWT dengan menanjatkan doa kepada di siang dan malam bahkan di saat kita salat tahajud di ya tengah malam nantinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih metahalan butangpun mitra doa wa billah taufik wal hidayah wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Rahimi yang telah menyampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana Allah mengabulkan doa hambanya. Dan ada banyak pesan-pesan yang sampai kepada kita terkait dengan bagaimana Allah mengabulkan doa-doanya. Masya Allah. Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat Masya Allah tadi sudah, sudah disampaikan kepada kita Bapak Ibu sekalian Hendaknya kita sebagai hamba jika ingin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Yang pertama Bapak Ibu harus dalam keadaan su Dalam keadaan suci Kemudian tadi beliau juga menyampaikan dalam keadaan khusyuk ya dan kemudian merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, mudah-mudahan dengan syarat-syarat yang beliau sampaikan tadi, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari Yang Berkah, Sejukkan hati. Alhamdulillah, pemirsa, pada segmen sebelumnya kita telah menyimak bersama tausiah dari Ustadz Rahimi berkenaan dengan bagaimana Allah mengabulkan doa hambanya. Ada banyak sekali nasihat-nasihat yang telah sampai kepada kita, terutama terkait dengan syarat-syarat kita berdoa kepada Allah. Hendaknya kita berdoa dalam keadaan suci, kemudian khusyuk, dan hendaknya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap mendengarkan tausiah selanjutnya? Siap, insya Allah. Baik, langsung saja kepada Ustadz Husaini dengan tema yang sama yaitu bagaimana Allah mengabulkan doa hambanya. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدين وعلى اله واصحابه وبعد yang sekali lagi sama-sama kita banggakan di kesempatan siang ini Komandan kita Kolonel Laut Agus SH yang insya Allah selalu mempersamai kita Komandan panutan kita, teladan kita beliau juga para perwira bintara dan tamtama ibu-ibu yang ada di belakang yang putih-putih cantik-cantik ya. Jadi kalau lihat cantik-cantik kayak gini semangat Ustadz Rahimi tadi luar biasa jadi sampai ada ceritanya Ustaz ya. Sakit nih laki sakit. Bini ini sayang dua laki. Jadi bertakun abahnya kenapa sakit? Aku di rumahnya aja ada nazar. Mana apa nazar pian? Mungkin ini nama orang sakit nih, aku sakit nih. Kenapa jadi nazar pian itu apa? Handak bepadah cuman kada wani. Ujana bini kada apa abahnya. Apapun yang pian kehendaki demi cintaku padamu. Wis. Ini ni belum kahwin, ni belum kawin, ni Ustaz Aulia. Ya, demi cintaku padamu. kita gitu Bu ya. Demi cintaku padamu apa nang pian kehendaki sampai akan ulun kabulakan abahnya. Eh? Lah, ini jar abahnya najak aku manya aja. Anak bebini pulang. Ujian oh, bini tadi ke pada sudah apa nang pian kehandaki aku kabulakan ayuh abahnya ai. Ay. Pian silahkan tinggal tunjuk. Tinggal tunjuk. Ayo pian tinggal tunjuk. Eh oh, berjalan nah, kan. kadang terlalu banyak Jaka tadi napa? Boleh bebini lagi cuman tinggal nih nah. tunjuk 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 tinggal. Kan kada wani juga Akal lelaki akal pian. Karena ada juga lakinya akal-akalan juga. Ustadz Rahimi ceramah. Jadi Ustaz Ustadz siapa nang wajib dihormati? mati ibumu, ibumu siapa ibumu siapa ibumu siapa lagi bapakmu Bulik ya tadi kan kawan apa aja Ustaz tadi jaga dia wajib dihormati. mati ibu siapa lagi ibu siapa lagi ibu berapa ibu nak tiga bahaya aja han apa maksudnya itu apa nang tiga itu nang apa nyampe berapa bisi ibu nak hanya sih kong bahaya apa lagi dua bahaya han akal 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 laki han luar biasa bian. karena jadi kawin nang tadi kan kesian tadi kan, nang 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 tadi, anak kawin tadi kan, garing pulang itu kan, bingung kayak apa ama kali, ayo pada nang bini, ding ya, abah peng, peng, nih, pang ada pang nih, anu di tangan nih, nah garis tangan ni jadi berbini dua, ni, ujar lagi laki tadi kan, ni ujar kan ngalih, ujar ustad mengalah garis tangan tu ngalih. ujar nang bini, oh iyalah, Aku ni ada juga sebenarnya belajar lontuan guru gue bertakun. Ada juga garis tangan gue ni jadi membunuh laki. membunuh laki dia kata gue pulang. Kamu ni bangun kau buka. Ini kata gue ring baik. jadi siapa yang membunuh betul laki kami Baik. Udu'u ni. Itu kata Allah dalam surah apa tadi Al-Ghafir. Udu'u mintalah kalian ni. Ni itu maf'ul mutakalim wahdah. Hanya kepadaku. Mab'ul, objek, mutakalim wahda, mintalah hanya kepadaku, pasti aku kabulkan. Artinya apa, Bapak Ibu? Doa doa yang kita panjatnya, Allah pasti kabulkan. Jangan pernah kita itu berputus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Allah itu maha mengabulkan doa, cuman ada syarat kan? Ada syaratnya. Jadi Allah itu mengabulkan doa begini. Pertama ada yang langsung Allah iakan. Setiap berdoa diijabah, setiap berdoa diijabah, setiap berdoa diijabah. Tapi ada yang Allah kabulkan nanti. Nanti dulu. Nah, ini sabar dulu. Kayak pian-pian punya anak, ya. Ada yang nanti kapan? Ketika orang itu pas tepat saatnya. Ini belum saatnya. Ada yang saatnya Allah kabulkan. Pian punya anak SD. Ma, Ba, beli sepeda motor. Masih SD, belum saatnya pian mampu duit banyak. Akhirnya pian enggak kabulkan, tapi kapan? nanti. Setelah anak itu SMA, SMP, SMA dikasih nanti. Ada saat dikabulkan. Itu namanya nunggu. Tapi ada juga doa yang Allah itu bukan tidak mengabulkan, tetapi diganti. Ada sesuatu yang menurut Allah itu tidak perlu. Jadi bedakan mana istilahnya bahasa banjar itu apalah kebutuhan. Ini kadang di pekota kalau di banjar nih. Mana yang kita inginkan, yang kita butuhkan tuh beda. Apa yang pihak inginkan dengan yang pihak butuhkan beda. Hari ini yang pihak inginkan belum tentu yang pihak butuhkan. Maka Allah itu memberikan sesuatu yang pian perlukan, yang pian butuhkan, bukan yang pian inginkan. Nah inilah. Tapi apa caranya? Ayat lain Allah bicara. Wa ida saalaka dan ketika bertanya kepadamu, Hai Muhammad hambaku wa salaka abdi, wa idza salaka ibadi ya wa idza salaka surah al-baqarah ya surah kedua ayat 186 wa idza salaka ibadi ani tentang aku ketika hai Muhammad hambaku hamba-hambaku itu bertanya kepadamu tentang aku dia cari aku karena hakikat kita itu bertuhan fa ini maka katakan Muhammad aku ini dekat dengan dia Allah terdekat Bapak Ibu Allah itu bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Loh dimana Allah? Ini kadang-kadang pertanyaan kita, dimana Allah? Saya selalu berpegang begini. Habluminallah itu adalah minannas. Ketika ada orang telanjang, kau kasih dia, aku bersama dengan dia. Ketika ada orang kelaparan, kau kasih dia makan, aku bersama dengan dia. Ketahuilah kedekatan. Makanya saya s.a.w. bilang, habluminallah harus minannas. Salat itu dikatakan dusta, kata Allah. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan orang miskin, yatim piatu. Ini yang hari ini mohon maaf, mohon maaf pak. Kadang kenceng ilmu kita. Kenceng ilmunya tinggi, adab kurang. Adab. Ini yang mohon maaf Ustaz Rahimillah. Kadang-kadang bulik dari partitol ini itu segala macam. Ulama di debat. Mohon maaf, ulama di debat itu kurang adab. Seberbeda apapun kita dengan Kiai, jangan didebat Sidin. Ini kadang-kadang kan ketujuh berdebat, suka menyalahkan. Ini kurang adab. Kadang-kadang ibadahnya kenceng, ibadah tuh kenceng, tapi kepedulian tuh tidak. Oh, sholat rajin, ibadah rajin, peduli tidak. Kita itu kadang-kadang oh, luar biasa. Ya. Maka yang pertama, ini Allah itu rasakan dekat dulu. Allah dekat dulu rasakan. Di mana Allah dekat dekatin anak-anak yatim, dekatin orang yang tidak mampu, bantu orang yang telanjang, kasih dia pakaian, bantu orang yang kelaparan, kasih dia makanan. Kita kadang-kadang teriak takbir sana, takbir sini. Itu ada pernah ramai kom. takbir itu takbir demi pemimpin ribut berkelahi. Mohon maaf itu tanpa makna. Pemimpin terbaik ketika Anda baik duluan. Kalau kita baik, Pak, insya Allah pemimpin baik mau siapa kita pilih, mau siapa kita pilih, itu terserah. Yang penting ketika dia jadi pemimpin, dia panutan kita, jangan kita salahkan, jangan kita jelek-jelekan. Pemimpin itu jangan disalahkan, doakan. Tidak ada pemimpin yang sempurna apa? Tidak ada. Tugas kita mendoakan, jangan mencela, jangan menghina. Ini kadang pemimpin dihina. Maka yang pertama tadi Allah dekat. Lalu apa kata Allah dalam ayat lanjutnya Ustaz? Uh, Uji Uji dakwah. Apa kata Allah? Aku kabulakan doanya. Nah anak bebini tadi, Allah kabulakan doanya. Siapa anak lagi? Allah kabulakan. Lah lakian, mantapnya yang bebini yang Kalau lakian ini belum mati boleh. Kalau saya mati bini. Ini kan suka mati bini tadi. Ya kan kejam Nggak usah matiin. Ya tinggal belajar ilmunya. Kalau bebini nggak bisa. Harus mati dulu ya. Cuman ya susah juga ya. Kenapa sayang dua laki kayak apa kan. Nah maka aku kabulkan doa. Ida ada syarat. Uji budak wata dan ida daan. Syaratnya pak Minta. Minta dulu kita ida daan. Gimana caranya? Doa minta. Salat termasuk doa. Salat itu juga doa. Ida daan. Valias Dia penuhi dulu perintahku. Apa perintah Allah? Salat, puasa. Ya, ada yang punya lebihan jakat dan Itu dulu penuhi dulu perintah. iya apa? fal buli wal yu'minu bi percaya. Kayak apa hendak doa dikabulkan kada yakin. Berdoa, ya Allah, tadi hendak bini doa apa? ya, Allah mudah. Kau jua kah hang? yakinnya. Ya Allah mudahan sugi mudahan sugi. Tapi di hati ada yakin. Ya, maka ketika hati tidak yakin, dia tidak akan bisa. Maka yang selanjutnya apa? Yakin. Wal yu'minubi. La'allahum yarsudun. Maka bagi mereka Allah berikan jalan. Jadi doa itu, doa yang kita panjatkan itu akan diarahkan ke sana. Tuhan mencoba mengarahkan kita mendapatkan itu. Anda, Bapak, Ibu, ya para perwira, eh, tamtama, bintara, dulu tanpa Anda sadar Anda berharap jadi ini. Diarahkan pengen jadi tentara, diarahkan oleh Tuhan. Tidak langsung-langsung jadi tentara nggak bisa. Tapi diarahkan sampai ke sana. Nah itu diantaranya. Ada yang bahasa ada yang tidak. Saya dulu Pak Komandan, dulu mau alumni SMA dua saya ikut ikut tes akabri waktu itu. Tapi di sananya nggak lulus. Kami berlima. Saya waktu itu Wisnu, saya misalnya Denny yang alumni SMA 3, alumni SMA 1, Wisnu alumni SMA apa kita berarti kita berlima nggak lulus kenapa karena ternyata kata Tuhan kada pas di tentara tadi menyelam ke banyu tiga hari tiga malam mati tadi kan jadi nggak pas jadi ustadz aja ya pas kenapa karena itu bukan yang kita inginkan tapi yang dibutuhkan ingat tadi maka Allah sebetulnya mengarahkan kita la Allah bimbing kita ke arah doa doa yang diijabah tadi maka insya Allah Doa itu cara Allah menjawab macam-macam. Tadi langsung dijawab, iya, dikabulkan, iya. Ada yang langsung, ada yang ditunggu dulu sampai saatnya, ada yang diganti Tuhan di dunia, ada yang diganti Tuhan nanti di sana, terakhirnya. Bingung, Pak. Kok kenapa tiba-tiba oh ibak pahala kita besar, timbangan amal kita banyak. Ternyata apa? Itu kumpulan-kumpulan doa yang kita panjatkan kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Ternyata berubah menjadi pahala besar dari Allah dan itu menyelamatkan kita nanti sampai ke surganya Allah. Barangkali ini benar ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, Allah terima kasih banyak kepada Ustaz Husaini yang telah menyampaikan tausiah berkenaan dengan bagaimana Allah mengabulkan doa hambanya. Bapak Ibu masih semangat? Masih. Ada banyak sekali pesan yang sudah kita terima Bapak Ibu ya dari dua guru kita yang insya Allah ini menjadi pengingat bagi kita bagaimana cara kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah tadi Ustaz Usai ini menyampaikan kepada kita Bapak Ibu sekalian ada doa-doa yang langsung diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada apa Bapak Ibu? yang yang diganti ya yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih kita perlukan dan ada apa lagi Bapak Ibu di Ditentukan, masya Allah, luar biasa sekali. Masya Allah, ini menjadi pengingat bagi kita, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang Allah harapkan. Masya Allah, baik. Setelah ini, kita akan buka sesi tanya jawab setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, sejukkan hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari Yang Berkah, Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa, sebagaimana segmen-segmen sebelumnya kita telah menyimak bersama penyampaian dari guru-guru kita berkenaan dengan bagaimana Allah mengabulkan doa hambanya dari Ustadz Husaini dan dari Ustadz Harahimi. Bagaimana pentingnya kita menjaga diri kita dalam tata tertib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Rahim menyampaikan kepada kita agar kita dalam keadaan suci, dalam keadaan khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan oleh Ustaz saya ini bagaimana Allah mengabulkan doa-doa kita dari yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang diganti dengan yang Allah lebih tahu kita perlunya apa. Masya Allah, baik. Setelah ini, kita akan buka sesi tanya jawab kepada jamaah yang sudah bersama kita pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, siap bertanya? Ya. Siap, Masya Allah, semangat sekali, Bapak Ibu. Ya, silakan yang ingin bertanya, angkat tangan boleh, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak, sebutkan nama. Mohon izin Komandan, atasan senior. Sebelum kami bertanya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Saldi, pangkat serda. Izin bertanya, kira-kira berapa lama doa dikabulkan jika baru saja mendapat musibah dan berdoa memohon pertolongan. Apakah dapat langsung terkabul? Baik, dari Bapak Saldi tadi Pak ya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Saldi yang telah bertanya dan ini kita tujukan kepada Ustadz Rahimi untuk menjawabnya. Kira-kira berapa lama Ustadz doa akan dikabulkan semisal kata penanya tadi, jika kita menip, tertimpa masalah dan kemudian apakah langsung bisa diijab oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustadz Rahimi. Jamaah. Oi jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara Muhammad Sadiq yang menyampaikan pertanyaan tentang berapa lama doa bisa dikabulkan Allah dan kalau kita mendapat musibah, bala bencana apakah langsung Allah mengabulkan doa-doa kita? Jadi jawabannya adalah bahwa doa itu bisa cepat dijawabnya, bisa diijabahnya cepat, bisa lambat, tergantung bagaimana kita berdoa itu kepada Allah. Apakah kita nanti berdoa itu ingin harapkan dengan penuh harapan akan bisa dikabulkan agar dicepatkan Allah doa kita dikabulkan dengan hati yang husuk maka insya Allah cepatlah doa itu dikabulkan. Tapi kalau kita berdoa itu cuman kita hanya basa-basi Doa kita hanya dibacakan atau di kita harapan kepada Allah hanya cuman kita ingin bagaimana Allah mengabulkannya kapan-kapan saja maka juga doanya kapan-kapan saja dikabulkan Allah Subhanahu Tergantung kitanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu Terutama bagi orang yang mendapat musibah Hari ini mungkin orang banyak mendapat musibah, dapat bala bencana di mana-mana, maka dia harus berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Bagaimana doanya? Dia berdoa kepada Allah dengan doa dengan ucapan innalillah wa inna ilaihi rajiun Allah makhlufli minha. Ya Allah gantikanlah musibah bala bencana ini dengan yang lebih baik dari bencana ini nantinya. Nah itu doa yang kita bacakan, kita panjatkan ketika kita dapat musibah. Jangan kita mengharap doa kita cepat tetapi kita tidak serius berdoanya. Kita harus serius, kita harus khusus kita penuh dengan harap doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu taala. Maka insya Allah doa itu pasti diijabah Allah Subhanahu taala. Apalagi kita hari ini ya dalam rangka kita melaksanakan ibadah, melaksanakan nantinya pekerjaan, melaksanakan mencari nafkah itu berdoa terus kepada Allah Subhanahu taala. Ketika kita mencari nafkah, doalah yang baik-baik saja. Doalah yang benar-benar saja. Jangan doa yang tidak baik nanti tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Makanya, apalagi ini kita dalam rangka, ya, mungkin hari ini kita berhadapan dengan uh, perwira, tamtama, dan juga prajurit angkatan laut, di mana laut itu adalah ketika laut itu kita lihat adalah indah, ketika laut itu kita lihat bagus, ketika li kita lihat pemandangan, ketika kita berada di atas kapal, laut itu sejuk, tetapi ketika laut itu nantinya kita tidak perbaiki, laut tidak kita jaga, maka bisa nanti laut itu akan memakan korban banyak sudah kejadian yang kita lihat pada zaman terdahulu ketika terjadi air bah ketika Nabi Nuh alaihissalam ya ketika dikejar dan akan uh, banjir besar terjadi di saat itulah Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yaitu waqala nuhu rabbil tazar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara Nah, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, ini ketika akan dapat musibah, ketika terdesak sudah Nabi Nuh, tidak ada lagi yang mengikut Nabi Nuh walaupun Nabi Nuh itu sudah berdakwah selama 950 tahun, tetapi pengikutnya 70 pasang, salah laki-laki dan perempuan dan binatang juga 70 pasang naik ke atas kapal, ketika kapal itu akan nanti berlayar dan laut nanti akan meninggi airnya. Itu menenggelamkan bumi dan seisinya si Lalu Nabi Nuh berkata, Ya Allah, Ya Tuhanku, jangan biarkan kaum kapir ini dia menjadi orang-orang yang tinggal di muka bumi. Habiskan Ya Allah, binasakan Ya Allah, hancurkan orang kapir dan jangan biarkan anak-anak mereka menjadi jahat. Ketika anak mereka lahir jahat dan mereka nanti juga kapir seperti orang tuanya, maka habiskanlah orang-orang kapir ini. Maka doa Nabi Nuh dikabulkan Allah. Ketika terdesak, Nabi Nuh naikkan kapal, lalu kapal berlayar maka selama 40 hari 40 malam itu dunia bumi tenggelam dengan air laut tadi maka ini doa ketika dapat musibah lantunkanlah panjatkanlah doa agar kita tidak terdesak oleh kita kehidupan kita maka banyak-banyaklah berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala maka doa kita pasti diijabah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala begitu pula ketika Nabi Musa terdesak ketika dikejar oleh kaum yang namanya Firaun dia akan dikejar sampai di muka laut merah Lalu Nabi Musa berdoa, ya Allah selamatkan aku maka dibukalah laut dengan tokat beliau. Nah sehingga selamatlah Nabi Musa dan pasukannya ke seberang dari Laut Merah dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Nah itulah ketika kita mendapat Musa, jangan lagi kita berdoa yang terbaik, tapi berdoa yang baik. Demikian, terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak kepada Ustaz Rahimi yang telah menjawab pertanyaan pertama dan ini memang kembali kepada makna doa itu sendiri Ustaz ya bahwa pengharapan makanya dalam berdoa pun harus khusyuk begitu ya Ustaz ya Masya Allah luar biasa baik kita masuk pada pertanyaan yang kedua silahkan angkat tangan Gih silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ketua saya Ibu Endro, mohon izin Ustadz bertanya apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap mengabulkan doa bagi hambanya yang berdosa dan belum bertaubat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Ibu, namanya siapa Bapak? Ibu Endro. Ibu? Endro. Endro, iya. oke. Okay. Terima kasih banyak Ibu yang telah bertanya tadi apakah Allah tetap mengabulkan doa hambanya yang berdosa dan belum bertaubat. Masya Allah, pertanyaan ini sangat menarik. Kita tujukan kepada Ustadz Husaini untuk menjawabnya. Silahkan. Sehebat Nabi Yunus itu pernah ternyata melakukan dosa. Dan kemudian salah satu doa beliau, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Perasaan bersalah. Lalu bagaimana kemudian orang ini enggak ada bertaubat. E, Bapak Ibu, ada orang bersalah dengan kita. Mungkin kebangetan. Dia bikin rumah tangga kita hancur. Berantakan rumah tangga kita karena dia. Kemudian ketika orang itu datang atau ketika kita lewat berpapasan dengan dia, mau enggak nengok dia? Susah nengok dia ya. Semulia Rasulullah pun susah melihat Hindun yang pernah memakan jantung paman beliau, kita manusia. Tapi ketika dia datang kepada kita yang pernah merusak rumah tangga kita tadi datang ke kita, mau nggak kita buka pintu maaf? Pasti mau kan? Nah Allah itu ketika ada hamba yang berdosa sebesar apapun dosanya dia akuin dulu Allah kabulkan doa dia tapi kalau dia nggak mau ngakuin kita aja nggak nerima apa dia nggak merasa bersalah dia sombong salah satu iblis itu kelemahannya apa dia nggak mau ngakuin nggak mau sama Adam itu sujud sama Adam Itu nggak mau jangankan udah mati udah dalam kubur dulu saja ada masih hidup kata iblis saya nggak mau Apalagi hari ini, Allah nggak akan kabulkan doa dia. Maka yang pertama, syarat utama adalah kita ngaku dulu kesalahan kita. Jauh kita di bawah Nabi Muhammad itu sehari semalam minimal 70 sampai 100 kali beliau itu beristighfar. Apatah lagi kita, apalagi kita itu punya dosa. Maka orang beriman itu tentu akan akuin kesalahan dia. Saya selalu tekankan adalah lebih baik jadi orang yang bersalah, merasa bersalah, berdosa, tapi kemudian dia merasa kesalahan dan meminta ampun daripada orang yang soleh tetapi dia tidak pernah merasa salah. Saya kira itu ya. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli makanan. Demikian jawaban saya, semoga berkenan. Satu lagi, satu lagi. Buah kedondong, buah durian. Buah semangka, buah rambutan itulah nama-nama buah. <laughs> Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz ini yang telah menjawab pertanyaan kedua. Masya Allah, luar biasa. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, silakan. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> mohon izin komandan atasan senior. Sebelum kami bertanya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama, Diki Maulana, pangkat KLD, mengirim bertanya. Apakah doa semua umat dikabulkan, walaupun doa itu tidak masuk akal? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini sangat menarik doanya, doanya, pertanyaannya, Bapak Ibu ya, masya Allah. Apakah Allah akan mengabulkan semua doa kata Bapak Diki tadi ya meskipun doa yang tidak masuk akal begitu ya? Mungkin Bapak Diki ingin bisa menyelam selama berapa berapa lama Pak? <guluh> selama lamanya gitu ya, masya Allah. Nah ini bagaimana Ustadz kepada Ustadz Rahimi, disilakan. Jemaah, Ayo jemaah, alhamdulillah, alhamdulillah penanya yang kedua menanyakan dengan saya yaitu Bapak Diki Maulana sama dengan Ustadz Maulana gitu ya namanya mirip-mirip Ustadz Maulana dan Diki Maulana yang kami hormati Bapak Komandan Lanal Bagus Tiawan SHMH dan semua yang hadir saat ini dan juga pemirsa di rumah lalu ada pertanyaan tadi dari Diki bagaimana doa itu dikabulkan semuanya apa tidak doa itu bisa dikabulkan bisa tidak Bagaimana doa yang dikabulkan? Sudah kita jelaskan di awal tadi. Banyak doa yang dikabulkan asal ada syarat-syaratnya. ya Seperti berdoa, kita harus berwudu. Suci dulu di tempat yang suci, yang bersih. Masjid, musola dan di mana-mana tempat. Kemudian juga hati hadirkan. khusukkan hati dan hadirkan agar doa kita dikabulkan Allah SWT. Itu pasti doa dikabulkan. Tetapi ada doa yang tidak dikabulkan. Ya doa-doa yang jelek, doa yang jahat, doa yang mengakibatkan orang celaka. Misal, Bapak saudara, saudari sekalian mungkin bisa berdoa, mungkin mendengar pernah doanya begini. Ya Allah ya Tuhanku, binasakan tetanggaku. Nah, itu bolehkah? Tidak bisa, itu tidak dikabulkan. Ya Allah ya Tuhanku, musuhku yang kemarin itu agar dia ditabrak mobil. Tidak bisa. Ya, kemudian kemarin yang dia menipuku, ya menjahatiku, dia kemarin yang menculasiku agar dia ditabrak kendaraan. Tidak bisa. Itu tidak dikabulkan Allah Allah Subhanahu Doa-doa yang jahat kepada orang lain pasti tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Saudara sekalian, janganlah berkecil hati. Janganlah kita merasa rendah diri. Doa itu pasti dikabul Allah Subhanahu wa taala ada syarat yang berikutnya. Apa syarat berikutnya selain bersuci, husu hati, menghadirkan hati kepada Allah semata? Yaitu yang pertama adalah kita berdoa dengan ditambah ketika berdoa membaca bismillah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ditambah di awalnya dengan bacaan seperti ini. Bisa saudara sekalian simak doa ini ya. Allahumma bihaki Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bibarakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa doa ini ditambah ketika di awal doa? Karena ini pernah cerita ya, ada kisah ketika Nabi Nuh tadi berlayar ya 40 hari 40 malam di dalam kapal bahtera di atas laut yang tenggelam bumi ini dengan air laut bah yang diturunkan Allah di atas bumi. Lalu Nabi Nuh ini ketika berlayar kapalnya itu akan tenggelam. Kenapa kapal Nabi Nuh akan tenggelam? Mungkin kita belum tahu ceritanya. Nah kapal Nabi Nuh itu akan tenggelam karena kapalnya akan dimakan rayap. Rayapnya menggerogoti kapal Nabi Nuh itu dia akan menghancurkan kapal Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh berkata kepada Allah, mengadu kepada Allah, Ya Allah, nah ini kapal mau tenggelam, di dalam ini hanya 70 pasang, ini orang beriman, dan juga binatang-binatangnya. Lalu Ya Allah, kalau kami mati semuanya tenggelam di laut ini, siapa lagi yang menyampaikan ayat-ayatmu, Ya Allah? Siapa lagi menyampaikan firman-firmanmu? Ya Allah, siapa lagi yang menyampaikan kebenaran di muka bumi ini? Ya Allah, maka Allah mengatakan, wahai Nabi Nuh, bacalah tiga doa ini, pasti dikabulkan doamu oleh Allah SWT. Apa doanya? Allahumma bihaqi Sayyidina Muhammadin SAW. Ya Allah, dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW, Allahumma bijahi Sayyidina Muhammadin SAW, ya Allah, dengan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Allahumma bi barakati Sayyidina Muhammadin SAW. Dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Lalu baca doa apa yang kita pinta, apa yang kita panjatkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita munajatkan kepada Allah pasti kabul. Kenapa kata Allah, barang siapa yang membaca kata tiga, kata kalimat ini dalam doanya, pasti Allah malu tidak mengabulkan doa orang tersebut. Lalu dibacalah oleh Nabi Nuh di dalam kapal dan pengikutnya. Lalu ah, hilanglah, matilah rayap-rayap yang ada di dalam kapal. Sehingga selamatlah kapal Nabi Nuh menyeberangi laut yang luas tadi itu. Nah inilah itibar pelajaran bagi kita saudara sekalian. Ketika kita terdesak, ketika kita merasakan terhimpit, ketika kita terzolimi. Maka itu pasti doa kita akan dikabulkan Allah SWT. Karena ada saudara sekalian tiga orang, tiga manusia yang pasti cepat doanya dikabulkan Allah Taala Yaitu yang pertama apa? Yaitu Imam Adilun. Imam atau pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang melaksanakan amanah dan juga uh, mengayomi uh, anak buahnya. Itu pasti dia dikabulkan doanya. Kalau Imam pemimpin yang adil berdoa, pasti kabul, cepat doanya dikabulkan Allah SWT. Yang kedua, Siapa yang cepat dikabulkan doanya Allah SWT? Yaitu orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu pasti dikabulkan doanya Allah Subhanahu wa taala dan juga ada di hadis lain itu mengatakan adalah orang musafir dalam perjalanan cepat juga doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, siapa yang cepat dikabulkan doanya Allah Subhanahu wa taala yaitu doanya orang yang terzolimi. Ya, ada watul mazlum. Dialah yang cepat dikabulkan doanya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang merasa dianiaya, siapapun yang merasa terhimpit, terdesak, berdoalah pasti dikabulkan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu sebelum belum menutup ceramah ini dan menjawab pertanyaan dari saudara sekalian, ada peribahasa ya, pantun. Ya, dengarkan baik-baik ya. Supaya kita ada juga setelah saya ini tadi ada pantun kita pantun juga ya. Baik, pantunnya begini. Ya, dengarkan ya. Burung dara, burung cendrawasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Yang kedua lagi supaya dua jualah, pantunnya membalas apa? Pantun Ustadz Seni Sahlan. Yang kedua, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih. Minta halal, minta ampun, minta reda. Wabilah taufiqullahidayah wa waridolnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, eh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ustadz Rahimi yang telah menjawab pertanyaan yang ketiga. Jadi artinya doa-doa yang tidak masuk akal uh, tidak bisa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya barangkali ulun hendak terbang lah Ustadz lah. Kada kawal Ustaz lah. Oh kada kawal lah. Masya Allah. Ulun kada perlu pantun gini palah, Bola. <laughs> Baik kita lanjutkan untuk pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Satu lagi silakan. Baik silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon izin komandan, atasan senior, sebelum kami bertanya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Saifullah, pangkat serda. Mohon nasihat ustaz agar kami termasuk orang-orang yang sabar dalam menanti doa-doa kami. Terima kasih ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Saifullah tadi yang akan kita tujukan kepada Ustadz ini, Mohon nasihat Ustadz agar kami termasuk orang-orang yang sabar dalam menanti doa-doa kami. Silahkan kepada Ustadz ini. Baik, sabar dalam menanti doa. Termasuk doa yang tidak masuk akal tadi ya. E, tapi menarik juga sebetulnya kalau sebelum ke sana. E, dulu itu istri Nabi, e, Nabi Zakaria itu difonis mandul usianya itu udah 90 tahun lebih mandul. Tapi doa Nabi sekali apa? Tuhan, Nabi, habli miladungka. Ini Tuhan diponis mandul istriku ini, maka aku hanya dari Engkau ya Allah berikan keturunan. Jadi, kenapa? Karena doa itu sekali lagi hal yang tak masuk akal pun apa mustahil bagi Allah. Ingat cerita pemuda di gua doanya apa? bana atina milladunka rahmatan wa lana min amrina rashada. Allah berikan jalan itu. Enggak masuk akal sebetulnya pemuda kahfi itu. Tapi ternyata bisa. Tapi ini tertentu ya, enggak semua level. Sehingga kadang kalau kita bicara aulia wali-wali Allah juga jangan heran. Kok ada wali Allah yang bisa sekejap memindahkan Istana e, Balkis itu ke jadi istananya Nabi Sulaiman dengan mudah tidak masuk akal kenapa kekuatan Tuhan Nabi Muhammad juga tak masuk akal tapi kekuatan Tuhan nah sekali lagi tapi bagi orang kayak kita tentu perlu kesabaran Anda tahu boleh jadi doa Anda hari ini ketika Anda mendapatkan musibah itu jawaban pertama Tuhan. Kita kadang nggak sadar akan Tuhan ini musibah datang terus Tuhan Tuhan ini kok penyakit datang terus Tuhan kok banyak banget masalah banyak banget kesulitan itu boleh jadi doa anda yang dikabulkan Tuhan Anda lulus menjadi TNI nah, hebat hebat nih semua diapain dulu pertama diuji dulu kan ujiannya berat nggak berat kan tergantung masing-masing yang perwira yang tamtama yang bintara nggak bisa kita samakan nah, kenapa bisa itu doa diuji. Anda lulus sarjana, kenapa diuji dulu? Maka diperlukan apa? Kesabaran. Sabar itu salah satu bagian daripada dikabulkannya doa. Saya kira itu, saya balas lagi nih. Anak macan jatuh ke jurang, mati. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang telah menjawab pertanyaan keempat sekaligus menjadi pertanyaan terakhir. Dan Masya Allah, tambahan yang sangat menarik Bapak Ibu ya bahwa jika kita pahami dari penyampaian dua guru kita, doa-doa yang tidak masuk akal namun baik, maka Allah akan mengabulkan insya Allah. Namun ketika ada doa-doa yang tidak masuk akal, apalagi tidak baik, maka berpotensi tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu ta'ala. Masya Allah. Kita akan melanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami dalam acara Hari Yang Berkah. Sejukkan hati, baik pemirsa. Terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah. Sejukkan hati, alhamdulillah, pemirsa. Kita sudah menyimak bersama penyampaian tausiah dari ustadz-ustadz kita. Yang pertama ada Ustadz Rahimi, dan yang kedua, Ustadz Husaini, berkenaan dengan bagaimana Allah mengabulkan doa hambanya. Ada banyak sekali nasihat yang telah sampai kepada kita, bagaimana syarat-syarat berdoa, hendaknya kita dalam keadaan suci, kemudian juga khusyuk dan kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pesan-pesan dari ustadz kita tadi berkenaan dengan bagaimana doa tidak semuanya kemudian dikabulkan berkenaan dengan tergantung kebutuhan-kebutuhan kita. Dan boleh jadi ada doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun disiapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan nasihat-nasihat yang telah sampai kepada kita ini menjadikan diri kita senantiasa sabar dalam doa-doa kita dan insya Allah setiap aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hari yang berkah. Sejukan hati. Mari kita sama-sama berdoa. أتمنى أن الله سبحانه وتعالى في أمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وآصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جاءت وسهل Allahumma ya Allah yang Maha memudahkan kami mohon kepada Engkau ya Allah kemudahan terhadap segala persoalan kehidupan kami ya Allah Allahumma anta ja'alul hazna idza syi'ta sahla ya Allah Tuhan yang Maha memudahkan segala kesulitan jikalau ada di antara saudara-saudara kami yang mengalami kesedihan, kesulitan, Ya Allah. Terutama saudara kami yang ada di Palestine, yang ada di Gaza, yang hari ini tertindas dan ditindas oleh mereka, Ya Allah. Maka berikan kemampuan kepada mereka, Ya Allah, untuk senantiasa diberikan kekuatan kepada mereka, Ya Allah. Engkau yang menghendaki segala menjadi mudah, Ya Allah. Mudahkan mereka dalam merebut kembali kemerdekaan mereka, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba mayu hibbuk. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau cintamu, Ya Allah. Dan cinta orang yang mencintai Engkau, Ya Allah. Dan jadikanlah amal-amal kami, Ya Allah. Ibadah kami, salat kami, puasa kami, haji kami, semuanya. Adalah dalam rangka mendekatkan kecintaan kepada Engkau, Ya Allah. Allahumma ja'ala hubbaka hubba ilai min wa ahlana wa minal ma'il Ya Allah, jadikanlah ya Allah kecintaan kami kepada engkau adalah kecintaan yang melebihi kepada diri kami, keluarga kami, sebagaimana air yang ya Allah. Allah marabbana ma atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azal bannara. Wa salallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bifalli subahana rabbika rabbil isyati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Okay, ya الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله Minal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh